Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di channel Debara. Nah, ini kita akan mencoba untuk ikut di transportasi di daerah Jabodetabek di masa transisi ini. Nah, ini kita naik Grab Car di mana posisi pengemudi atau driver ojolnya itu dipisah. Ada partisi yang memisahkan, dan GrabCar juga belum membolehkan penumpang duduk di samping supir. Nah, ini kita coba berangkat dari stasiun Poris di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Ini kita berangkat sekitar pukul 8 pagi. Dari stasiun Poris kita akan menuju ke depo di mana nanti akan ada transit di stasiun Duri. Nah, ini juga untuk pertama kalinya kita keluar rumah secara bersama-sama sejak adanya pandemi virus corona atau sejak adanya PSBB. Dari stasiun Poris kita sudah melihat pengecekan dilakukan di pintu masuk. Petugas stasiun mengecek suhu tubuh seluruh penumpang, dan penumpang yang suhu tubuhnya di atas 37,5 tidak diperbolehkan untuk naik kereta api. Nah, ini kondisi di stasiun Poris. Ini sekitar pukul 8 atau 8.30 pagi dengan harapan sudah tidak ada kepadatan penumpang karena penumpang yang akan berangkat kerja semuanya sudah selesai berangkat. Jadi kita juga menghindari kepadatan penumpang, sengaja untuk berangkat lebih siang agar tidak berbarengan dengan para penumpang yang akan bekerja. Nah, ini suasana di dalam. Ini masih padat, masih banyak penumpang yang berdiri. Ini kita sudah sampai di stasiun Duri, di mana kita lihat banyak sekali penumpang di sini. Sangat padat. Dari stasiun Duri, kita akan menunggu kereta api yang akan berangkat menuju Depok. Dari pengamatan kita, protokol kesehatan diterapkan di dalam gerbong serta di stasiun, dan seluruh penumpang juga sudah sadar untuk menggunakan masker. Nah, ini kereta yang berangkat dari stasiun Duri menuju Depok. Kebetulan kita mendapatkan kereta pertama atau yang mengawali perjalanan dari stasiun Duri sehingga kondisinya kosong. Kita bisa melihat di dalam setup gerbong tidak banyak penumpang, kosong. Ini sekarang kita di dalam kereta depo dari Tangerang, lumayan penuh. Sekarang di dari Duri ke depo ini sudah lumayan kosong. Jam 8 mungkinan, karena depo dari jam 8 jam segini memang sangat kosong. Nah, kita melintasi kawasan yang ada di kawasan Jakarta menuju Depok. Kita bisa melihat dari dalam kereta api bagaimana lalu lintas di Jakarta sangat padat. PSBB sudah tidak diindahkan lagi oleh warga karena lalu lintas juga sudah mulai padat oleh pengguna jalan. Thank you.
Ini suasana sekarang, di mana sudah banyak penumpang yang naik di beberapa stasiun. Kondisi gerbong tidak sekosong tadi lagi karena sudah banyak penumpang yang masuk. Oke kawan-kawan, demikian laporan pandangan mata kita tentang kondisi transisi menuju new normal di dalam transportasi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.